langsung. Jadi apa ini ancamannya? Man. Makanya, maka tadi saya pengadilan itu kan wakau burung kelompok itu banyak berdasarkan bukan asumsi ya, jadi penelitian brain kalau dulu Livi saya nyari di sana ternyata pedalaman jauh di sana, terus saya dari sambil nanti minggu depan adanya sebelum dilanjutkan di pemeriksaannya kami akan sampaikan hasil musyawarah kami pada saat tanggal 12 tersebut. Turun, menurut saya, turun itu pasukan ke sana. Mana sih? Ada gini. Nah, baru. Ya, enggak. Nah, cuma dengar-dengar ada banyak landak. Sama ya. Pernah nanya ke si Sukina enggak? Tidak. Bisa diselesaikan dengan ininya dihentikan langsung. Jadi apa ini ancamannya? Pengetahuan kami juga bahwa landak tersebut kami juga awam dengan aturan, dan sama seperti warga-warga kami di sini awam dengan aturan itu, bahwa sebenarnya binatang itu dilindungi, tapi kami kalau di wilayah kami ada orang tua kami terdahulu melihat landak itu sebagai hama dan merusak tanaman seperti pohon kelapa yang baru ditanam itu dimakan semua. Nah, itulah makanya kami di sini itu menyebutnya sebagai hama. Tetapi dengan keawaman kami ini di sini, salah satu warga kami yang terkena musibah ini ternyata dia dikatakan sebagai kepemilikan binatang yang dilindungi. Nah, itulah sebabnya besar harapan kami, mohon sekali lagi dari pihak yang berwenang atau berwajib bisa membebaskanlah dia karena ketidaktahuannya begitu dengan memelihara dengan maksud niat baik menjadi hal yang tidak kita inginkan. Adilun yang memberikan yang bebas dari tahan sebatas tahan rumah. Apakah yang enggak bisa memberikan niko yang ini? Makanya, maka tadi saya pengadilan itu kan wakau
tahu burung kelompok itu banyak berdasarkan bukan asumsi ya, jadi penelitian brain kalau dulu Livi melalui internet. Saya nyari di sana ternyata pedalaman jauh di sana, terus saya lihat ya, sambil nanti minggu depan diadanya sebelum dilanjutkan di pemeriksaannya, kami akan sampaikan hasil musyawarah kami pada saat tanggal 12 tersebut. Turun, menurut saya turun itu pasukan ke sana. Mana sih? Ada gini. Nah, taruh. Ya, enggak. Nah, cuma dengar-dengar ada banyak landak sama ya. Pernah nanya ke si Sukina enggak? Tidak. Bisa diselesaikan dengan ininya dihentikan langsung. Nah, jadi apalagi ini ancaman. Man. Sebelum dilanjutkan di pemeriksaannya, kami akan sampaikan hasil musyawarah kami pada saat tanggal 12 tersebut. Turun, menurut saya turun itu pasukan ke sana. Mana sih? Ada gini. Nah, taruh. Enggak. Cuma dengar-dengar ada banyak landak sama ya. Pernah nanya ke si Sukina enggak? Tidak. Bisa diselesaikan dengan ininya dihentikan langsung. Nah, jadi apalagi ini ancamannya.